Ya, halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 18 November 2020. Hari ini keren banget ya. Sesuai dengan judul video YouTube saya kemarin. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum nonton? Kalau belum nonton, jangan-jangan Bapak Ibu belum subscribe channel YouTube saya. Saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube saya dengan Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Kenapa? Karena ketika saya upload langsung ada notifikasi muncul. Karena kalau tidak nyalakan tombol lonceng, kalau tidak pencet tombol lonceng, hampir bisa dipastikan kadang-kadang bisa, notifikasinya bisa nggak muncul gitu. Oke, okay. ini saya kasih reminder. Nah, ini video saya yang saya rilis tadi pagi jam 8 untuk teman-teman yang buat publik ya dan saya sinyalnya jelas ya IHSG semakin mendekati target 6000 saya dari awal sudah katakan bahwa target saya adalah 6000 ya ketika dia IHSG mulai breakout 5000 dan saya lihat momentumnya cukup kuat langsung saya sudah katakan bahwa IHSG target ke 6000 Bapak Ibu silahkan browsing ya, silahkan lihat-lihat channel YouTube saya saya sudah ulas bahkan saya rilis video udah ulas yang target ini sudah beberapa waktu yang lalu jadi sudah cukup lama sebenarnya jika IHSG memang sudah mulai confirm breakout ke V-Line ya. channel di kita punya chart winner stock ya. jadi ketika dia breakout V-Line saya sudah hampir bisa pastikan ini potensial untuk terbang karena dia ketika dia mau breakout itu susahnya setengah mati ya dia sideways cukup lama ketika dia sideways cukup lama saya bilang ini kalau beneran serius breakout ini saya yakin dia confirm nih oke okay, itu dari saya dan hari ini saya kembali saya tidak posting portofolio profit dari teman-teman karena terlalu banyak hari ini kembali teman-teman member VIP profitnya luar biasa ya saya sampai Wow banget. Dan tadi pagi kita sudah code ya, saya sudah code di grup VIP untuk di TPIA di eh bukan TPIA TPIA itu di video ya. Jadi ada di Tins, Inco, Antam, ya, sama satu lagi Barito. Jadi pagi-pagi sebelum market buka pun saya sudah kode ya ada 4 emiten itu dan hari ini empat emiten itu terbang. Jadi bukan ketika market jalan saya kode, tapi ketika market belum terbang pun saya sudah uh, rilis nah, pengumuman itu ya. Dan kemarin kalau bapak ibu nonton video YouTube saya yang ini, saya ada berikan lima rekomendasi dan dari lima itu tiga gagal terbang dan tidak tertrigger sinyal buy-nya. karena begitu pembukaan gak lama kemudian dia merah. Jadi tidak tertrigger sama sekali. Bahkan beberapa gap down. Bukannya di posisi langsung candlenya di bawah. Penutupan merah. Jadi otomatis tidak tidak tertrigger. Yang tertrigger by signal adalah TPIA dan Pegas. Dan Pegas hari ini luar biasa sekali. Naik se sebesar 7,48%. Dan banyak teman-teman kita yang yang profit dari Pegas ya. Oke itu uh, review singkat dari video saya kemarin dan kita langsung aja untuk buat ulasan untuk perdagangan esok hari itu bagaimana ya ini seperti Bapak Ibu lihat adalah chart daily dari winner stocks ya nah, di chart ini seperti saya lihat ini kemarin saya bilang ketika dia breakout V line ini nah, confirm dengan kondisi dia ada di atas V-line dan dia candlenya cukup besar. Ketika dia lakukan candle ini, saya sudah katakan bahwa ini potensial akan ke eh, 6000 ya. Dan hari ini semakin mendekati, jadi semakin mendekati resisten saya. Memang saat ini bukan belum tentu dia pasti ke 6000 cuma kalau Bapak Ibu rajin nonton video-video ulasan saya, saya sudah katakan bahwa Resisten indeks IHSG itu ada dua, 5.400 dan 5.600. Kalau bisa breakout 5.400, dia ya harus bisa breakout. Resisten susulan ya 5.600. Kalau bisa breakout itu potensial confirm untuk 6000 cukup besar. Ya, dan saya melihat peluang itu semakin mendekati ya. Jadi IHSG sekarang sudah semakin mendekati ke arah 5.600. Dan hari ini dua hari berturut-turut IHSG membukukan net buy yang cukup besar. Kemarin 800 miliar, hari ini dia 722,4 miliar ya. Jadi perdagangan dua hari ini aja IHSG membukukan net buy sebesar 1,5 triliun. ketika berapa hari yang lalu ketika IHSG rally dia sempat dua hari berturut-turut 2 triliunan ya dan hari ini IHSG dua hari 1,6 triliun cukup masif ya cukup masif jadi asing sudah mulai sudah mulai masuk ke market setelah sebelumnya keluar nah uang yang keluar itu kemarin itu sudah mulai entry lagi sudah mulai masuk dan sektor finance adalah salah satu yang banyak dibeli ya RI lah BCA lah ya asing banyak masuk di sektor finance itu, itu yang paling duluan biasanya Okay, dan kita coba cek sektoralnya ya. Kita coba cek sektoralnya bagaimana. Kalau lihat indeks IHSG ini sih bagus sekali ya. Kalau sektoralnya kita mulai dari agriculture. Agriculture ini tertahan ya, dia koreksi. Kemarin itu tertahan di level 1248, saya sudah gambarkan. Garis ini sudah gambarkan sebelumnya dan dia tertahan dan dia sekarang koreksi. Saat ini dia sedang bergantung dengan cari level support ya supportnya itu di mana pertama target support saya adalah di selendang ya target saya adalah di selendang jadi harus bisa bertahan kalau bisa bertahan di selendang potensialnya bagus ya dan Bali saya katakan bahwa di tengah kondisi cuaca yang mungkin akan semakin memburuk menjelang akhir tahun dengar-dengar eh, dengar-dengar Cuaca kali ini cukup ekstrim, ya. Cuaca kali ini cukup, bahan cuacanya bak akan cukup ekstrim. Jadi, kalau saya lihat, potensial harga CPU, harga terkerek naik, ya. Tuh, ini jadi sentimen yang cukup, cukup bagus, untuk sektor agri. Walaupun harganya, tapi kita sebagai catatan, walaupun harga CPU, ya, minyak kelapa sawit naik, harus dibarengi dengan konsumsinya juga kalau naik harga naik tapi tidak dibarengi dengan konsumsi ya sama aja bohong ya. terus kemudian finance nah ini finance keren banget ya asing masuk cukup banget nih asing dan handle nya juga positif ya silahkan dicermati untuk beberapa waktu ke depan dan saya lihat ini kan sudah di tengah-tengah minggu udah di tengah-tengah minggu kalau lihat trennya sih, menjelang akhir minggu akan cukup positif ya. Walaupun potensi ini masih kelihatan sideways, tapi saya lihat peluang juga masih ada ya. Kemudian, basic industry, basic industry hari ini oke okay ya, cukup oke. Okay. Dan saya lihat dalam beberapa waktu ke depan, ini akan jadi trending yang cukup baik juga ya di industri ada nanti sih ada beberapa ada satu dua ya ada ada dua ada dua emiten dari basic industri yang saya akan bagikan hari ini yang saya rekomendasikan untuk bapak ibu kemarin satu ya kemarin salah satunya kan adalah TPIA itu kemudian misalnya industri kalau misalnya industri saya lihat masih belum ya masih koreksi dan dia buka, bikin lower low jadi kalau saya sinyal ini adalah sinyal sell on strength jadi bagi bapak ibu yang masih punya emitennya silakan dijual dulu misalnya industri selanjutnya adalah trade masih saya twist juga ya sekarang juga berusaha lagi uji support kalau bapak ibu masih ada emiten di sini juga saya sarankan untuk sell on strength dulu ya nanti kita cari momentum untuk belanja lagi amankan profit dulu ya terus kemudian consumer consumer kemarin naik banyak dan hari ini tertahan di B line di Bapak Ibu lihat, dia belum mampu breakout v beberapa waktu ini. Jadi, saya lihat dia juga, kita lihat dalam beberapa waktu ke depan, kalau dia bisa breakout v baru bagus kalau belum bisa ya. stay away dulu. Terus kemudian ada infrastructure. Infrastruktur ini juga, oke okay ya sebenarnya, oke, okay, tapi dia tertahan di pergerakannya Telkom. Padahal, tadi pegas yang salah satu bagian dari infrastruktur ini bagus sekali ya. Tapi karena market cap-nya nggak sebesar Telkom, jadi candle-nya juga nggak signifikan ya. Impact dia terhadap sektoral ini porsinya nggak sebanyak telkom. Telkom memegang market capnya infrastruktur. Kemudian ada properti. Properti hari ini bikin galau ya karena beberapa emiten naik tapi ditutupnya nggak 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 memberikan sinyal confirm. Kalau begitu sinyalnya lebih baik dari kemarin karena kemarin sinyal konstruksi ya, salah satu penghuni dari sektor properti ini koreksi cukup dalam dan hari ini tidak buat sinyal jual dan malah ada membentuk suatu sinyal buy on weakness tadi saya ada beberapa serok untuk besok untuk buy on weakness tapi saya tidak masuk rekomendasi saya sekarang oke itu dari sektoral oh satu lagi mining saya belum Mining oke okay, ya mining oke okay. dan salah satunya kan dari saya tadi bilang tadi ya antamin potens ini menarik untuk dicermati batu bara juga ada sebagian ya walaupun saya lihat tren batu bara nggak semilau se sekinclong yang saya bilang sebelumnya ternyata menjelang akhir tahun ini harga batu bara tidak terlalu terkerek naik gitu ya saya nggak tahu apakah nanti last minute dia baru terkerek naik atau enggak Tidaknya saya lihat kontrak Desember tadi pagi saya lihat untuk harga untuk kontrak Desembernya itu malah minus harga terkoreksi jadi mungkin nggak bisa naik sampai gimana ya oke ya kita akan nulas 5 emiten yang untuk rekomendasi di perdagangan tanggal 9 Desember 2020 kita mulai dari Breeze ya ini menarik dicermati karena dia baru breakout ya Ya, walaupun dia breakoutnya tidak disertai dengan volume yang besar, tapi it's oke okay lah. Kita berharap dia akan ada peluang untuk naik ya. Setidaknya masih ada peluang, walaupun dia mungkin naiknya nggak terlalu ekstrim ya, tetap masih ada peluang. Kemudian selain BRIS adalah BRPT. Ini adalah induknya dari TPIA. Silahkan dicermati untuk Barito. Itu adalah saya punya target-target di Barito kalau besok bisa breakout di line nah ini tuh ada bang bukopin bang bukopin ini juga menarik untuk dicermati ya dia mulai mulai walaupun dia beberapa hari kemarin ya dua hari kemarin candlenya doji dan tidak pastian dan hari ini dia potensial untuk naik masih ada ya tapi dia membentuk range dalam range ini masih terkategori ter sideways ya dia masih di areal sideways-nya. Kita manfaatin momentum aja dulu untuk tech talk, ya untuk trading pendek-pendek dulu aja. Terus selain itu ada hoki. Hoki ini bagus sekali ya setelah di jalur uptrend-nya dia mantul di level selendang yang merupakan bagian portnya dia. Dan dia belum terlalu jauh dan ini baru mantul dari selendang. Saya lihat ini potensial ya akan dicermati Bapak Ibu untuk hoki ya. setelah itu terakhir ada Java nah, Java ini bagus ya Java ini menarik untuk dicermati ya kemarin koreksi tapi koreksinya tidak bukan berarti sinyal jual ya dan hari ini mantul kalau besok dia bisa breakout di atas high-nya kemarin ya waktu candle 2 ini ya itu akan menarik untuk dicermati ya Oke, okay, itu dulu dari saya rekomendasi dari Winner Stocks Indonesia ya, market review dan rekomendasi. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya dan Bapak Ibu jika merasa mendapat manfaat yang baik-baik dari video-video YouTube saya, jangan lupa dukung kami dengan memberi jempol ya. Oke, okay, itu dulu dari saya Erwin Supandi Winner Stocks Indonesia, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Happy Profit semua dan akhir kata jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan jaga selalu kesehatan anda dengan rajin cuci tangan gunakan masker dan jaga oke okay? God bless sampai jumpa.